Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Tentunya semua baik-baik saja ya. Kali ini saya lagi berada di agrowisata Desa Karangsari, Kota Blitar, untuk jalan-jalan melihat kebun belimbing yang dibudidayakan di desa ini. Ada banyak sekali belimbing, pohon belimbingnya di sini, tinggal kita makan sepuasnya dan metik sendiri 1 kilo harga Rp10.000. Teman-teman, ikuti perjalanan saya berkeliling kebun belimbing untuk hari ini. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe, yang baru bergabung silakan subscribe, like, komen, dan share. Dan saya selalu mendoakan semoga selalu sehat, banyak rezeki. Yuk kita ikuti bersama keliling-keliling kebun agrowisata belimbing Desa Karangsari, Kota Blitar. Saking pundi? Oh, dari Malang. Saya dari Surabaya. Nyampe sini jam berapa? Iya, dari Malang jam berapa? Oh, keluarga ya, rombongan keluarga. Ini metik sendiri ya, Mbak? Oh iya, 1 kilo berapa? Oh iya. Oh baik, Bu ya kalau masaknya. Iya. Yeay, ini adik dari? Malang. Oh, dari Malang. Namanya siapa, adik? Suka ya belimbing? Enggak begitu suka, tapi seneng kan lihat buah belimbing yang begitu banyak, ya kan? Ini teman-teman, buahnya sangat banyak sekali, nyenengke banget. Sarannya enggak begitu suka ya, Mbak. Tapi suka manjat. Senangnya manjat ini ya. Ini Sharon dari Malang. Halo. Milih yang enggak ada. Enggak ada ulernya, Mbak. Oh, enggak ada ya? Ya, sebelum dibungkus jadi. Oh gitu ya. 1 kilo 10.000 Iya, itu loh. Bisa ngambil sendiri, manjat sendiri. Awas. Kalau nggak terbiasa manjat. Nah ini teman-teman, buahnya sangat banyak sekali. Ini jenis apa? Jenis apa ya, Mbak, kok bisa berbuah begitu banyak? Karangsari. Oh, karangsari merah. Jenis belimbing. Tinggi apa? Pendek. Suka belimbing ya, Mas? Suka. Gimana rasanya? Manis. Manis ya? Oh. Itu bagus sekali untuk kesehatan loh. Bisa mengobati segala macam penyakit ya, bisa menurunkan berat badan, hipertensi, bahkan untuk masker. Ini sudah pilihannya tadi ya, yang dari Malang tadi. 1 kilo 10.000, wah ini sangat murah sekali teman-teman. Tapi harus datang ke sini, ke Karangsari Agrowisata Belimbing. Oh iya, tadi sudah di... Oh iya Pak, matur nuwun. Karangsari merah ini jenisnya. Ini dulu bibitnya dari mana, Pak? Bibitnya dari mana, Pak? Oh, memang asli dari sini ya. Mengadakan pembibitan sendiri. Bistek. Pak, bibit yang kecil mulai umur 1 tahun sudah kok merah. Dengan taruh kementerian nggak boleh, bantu kan luar negeri. Mengambil nama desa. Kita ambil nama desa. Pohon belimbing yang ada di sini jumlahnya
meninggal 1933. Banyak ya. Nah, dikelola sekitar 500 petani, dan petani itu kerjasama dengan pemerintah nyewa. Nyewanya per pohon 60.000 dalam 1 tahun. Banyak 103. Mbak, ini berarti yang nyewa nggih? Nyewa ini. Oh, ngaten nggih. Berapa? Berapa itu, Mbak? Kurang lebih 39. Oh, 39 kali 60.000 ya. 1 tahun nggih. Kalau dijual seperti ini ya, Mbak ya. Enggak rugi ya, Mbak? Ya. 10.000 loh. Masih ditambahi dari kantor itu 2.000. Kenapa enggak 2.000? Cicipan ini yang menanggung dari kantor. Jadi kalau cicip di sini disediakan cicipan ini gratis sepuasnya. Tapi lah petik, langsung petik sendiri, bayarnya langsung di petani. Terima kasih loh, Pak. Mas ya. Oh iya ya. Ini belimbingnya banyak sekali. Kita petik sendiri 1 kilo 10.000. Mateng? Iya. Suka tapi enggak boleh banyak-banyak. Ini teman-teman. Ya, saya anda diberi oleh penjualnya. Terima kasih, Mbak. Iya, sudah diberi incep-incep. Nah, ini belimbingnya kuning. Pasti ini seger ya, kita coba. Sip. Ternyata empuk sekali ya, enggak atas dan manis, ada kecutnya sedikit, membuat rasanya menjadi segar. Sip-sip yang pengen datang ke Karangsari bisa langsung masuk petik sendiri, kemudian kita bawa pulang dengan harga 1 kilo 10.000. Pak, coba dipegang Pak, seberapa besarnya? Ya ini. Nah, ini budidaya belimbing dari Desa Karangsari. Memang rasanya manis, ada segernya. Ya, matur nuwun lho, Pak, digolekne. Sami-sami. Karek nggo mulih. Pak, kula ya layani sae, Bu. Nggih. Panjenengan tak to iki? Yang lain mana petaninya? Oh, di sana juga ada ya. Ya, saya beri. Permisi, Ibu. Ya, Bu ya. Saya tak gitu. Oke. Kita sama-sama dengan orang Malang ini. Malang juga masih Jawa Timur, kita masih bertetangga. Yang milih pihak Mbak. Beli berapa kilo? Banyak sekali. Ya, ini kebun, Bu. Sabtu minggu Senin. Apa sih lagi? Nggak tahu, lihat pesanan dulu. Orang pekerjaan tuh harus ditekuni dan disayangi. Kalau enggak sayang pada pekerjaan ya enggak akan sukses kan? Nah, gitu loh, Mas. Tentang gumuni ya. Wohe lo teng grandu ya, Mas. Iya. Oke, yo. Wis bisa Jawa wae. Di rumah nanam singkong. Oh, singkong. Makan daunnya ya, sampai kerja sini blimbing. Oh, kok. Kok kali kula jarang, Bu. Ya iya, ini renenya mesti peduk toh. Oke. Ini selong keloknya wos toh. Iya. 50.000. Sudah dapat blimbing segini banyak ya teman-teman ya. Masih ditambahi lagi ya, masih tambahi lagi.
Yang lain kecil-kecil. Kebun ini paling kecil. Penyan batasnya pun di mbak kebun. Oh, yang di beri paker itu ya. Berarti anu ya, peran serta juga anu ya, Pak Kepala Desa, Kecamatan dan Kabupaten. Pak Kota ya, Kota. Ya, dikasih. Kita masih bisa incip-incip. Malah enggak doyan. Loh, enak loh. Coba tanya yang mana yang enak? Coba, tadi sudah coba belum? Sudah yang paling enak? Ini saya dapat teman ini dari pengunjung dari Malang, dari daerah Malang. Kalau Malang itu terkenal apelnya ya. Gantian penjenengan ke sini Blimbing. Oh, jeruk keprok ya. Jeruk manis. Malang kota ya. Aslinya Batu. Oh iya, Kak, saya sering ke Batu. Mari saya bawa dulu, Pak. Yang dua, Pak. Ini kan juga Pak. Nah, itu nanti untuk bagi-bagi ya itu. Bagi-bagi keluarga. Apa nggih? Mangga-mangga. Terima kasih. Matur nuwun. Selamat jalan. Ya. Sama-sama. Temu dengan Piantun Malang ini bersama keluarganya beli-beli penggu banyak sekali teman-teman. Dadah. Pulang. Ya, selamat jalan. Semoga nikmat Blimbingnya. Semoga kembali lagi ke sini ya.